Kalau mau dua diulang, mau udu juga tuntung lah sudah. Belum juga, untung juga, pas lah sudah. Amunnya tuntung, pas hanyar mau udu. Perasaan kali dinginnya. Boleh pada kita menghadap Tuhan sembahyang. Boleh kada mencapai Quran. Nah itu artinya masuk ayat yang suci. Ya tuh kalau berhubung lawan nang suci. Nah, ya nang kawal Allah. Allah kayron apabila kita masih maujud, timbul riya, ujub, takabur. Takabur itu seujung darahnya sudah ada bakalan masuk surga, neraka, balaguan, dan balawasa. Akibat kita itu masih memandang diri seorang tadi. Apabila ada diri kita, timbulnya makom, timbul. Makom itu kadiri, martabat, kadiri. Ini masih dirinya, masih ada. Bermimpi aja sudah, sedangkan itu mimpi. Banyak timbul, banyak bangun adalah ya terasa hebat sudah. Nah itu ujung berarti apa? Iya. Nak makan kurma misalnya, siapa yang kantong ada kurma hebat sudah. Padahal bini mandaki. Waktu seorang burung diandakinya. Ada orang bini aja. Iya. Jangan baca pun dulu siapa mandaki ini. Punya mandaki pak. Punya mandaki. Tanyaan perasaan itu perasaan ini kata makom kutbia makom gaus wa kullu maqamin la taqum fi fa innahu hijabun wajib dasira fastanjidil auna. Jangan terpengaruh dengan aghyar penjelasan amin kutbi umhu nuqtatal ghain saral ain. Ghain itu apabila kita buang titiknya menjadi ain. Arti ghain itu ghairuhu. Apabila nang aghyar itu dibuang, kenapa lagi? Habis itu, habis perjalanan itu satu saja, cuma titik goyim dibuangi, tuntungan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ya'atifu biha qalbuhu qalbi wa yamutma asyaddanu laka ya habibi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ya'atifu biha qalbuhu qalbi ya'atifu biha qalbuhu qalbi wa yamutlu biha sirruhu sirri hatta yazula ghaibi, ya'ni hatta yazula sitri wa hijabi li'anni adalah nuqtatul ghaim. Hatta yazula ghaibi yani yazula sifri wa hijabi hatta yazula ghaibi wa yanzuru biha ruhuhu ruhi hatta usyahidahu bi jami'i dhati. Allahumma habibhu li wa habibni la warwa'il hijab baini wa bainahu hatta arahu kaifa sya'allah insya'allah kaifa sya'allah insya'allah wa la takunna lina sayin inni fa'ilun dalika badan illa ya kan yang kata insya Allah Bani Israel pada terdapat lawan sapi yang dicarinya sofrat wakilnya cuma langkara insya Allah wa inna apa wa inna apa insya Allah wa inna insya Allah la muhtadun ya kan kata insya Allah kata dapat itu salawat mujarab saya kata dantan itu cuma ujian berumangnya salawat itu kata boleh mengijazahkan kecuali sudah dapat sudah liqo ya kodotan baru kita menghidupkan lain. Ujur juga lah, menang bebinian tanak nyorong makanan dengan orang lain, mesti inya lebih dulu merasai. Dirasai inya dulu, hanya kak orang, jadi kita makan bakas saja. Artinya sudah diamalkan, merasa hanya dilajara. Ma'asyad dan uraka ya habibi. Nah, Rasulullahnya ini tadi, ya ketakutan juga, kalau bila mati kata iman. Sehingga datang dari Allah Ta'ala melewat malaikatnya tadi amalan-amalan yang Tuhan berjanji siapa yang berjanji bunda pada mencabut imannya yang pada mencabut Tuhan kalau bukan amalan ini sudah tahu aja jangan bertawakal lawan amalan bertawakal kepada janji Tuhan janji Tuhan wakatnya itu yang dipegang jangan amalan itu apabila orang baca idawak akhir Tuhan berjanji menyugihkan janjinya itu yang dipegang jangan idawak akhirnya. Kalau orang beramalnya diuji dengan amalnya banyak membaca amalan rasa selamat sudah rasa suci sudah itu berpegang lawan apa kan banyak kalau kita baca idza waqa'atil kana nah kita mengendalikan berarti berpegang lawan idza waqa'atil
Kan amalan itu makhluk Allah. Makhluk itu asalnya apa? Pada buliknya kan? Apa? Tapi ikutin yang pada dada. Ini nak pada dada. Lalu pada dada ulang. Ada di tengah. Pada dada ada pada dada. Jadi yang ada di tengah digapit oleh dua enam dua ni kan ada pada dada. Kalah pada nasi kong. Nah. Kenapa jadi kasih tumbuhannya? Kalau apabila ada aghyar di dalam hati kita waktu hendak mati, itulah suul khotimah. Apabila ghalib di hati kita aghyar, itu juga yang datang waktu hari kiamat. Ya mutul mar'u ala ma asya ala. Apabila nya ghalib ainuhu, nang itu juga yang datang. Kesalahannya di akhirat kan kenapa? Man kana yawma mashghulan bi nafsihi fa huwa ghadan mashghulun bi nafsihi wa man kana yawma mashghulun bi rabbih kana ghadan mashghulun bi rabbih. Wad dalil jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa amalnya di sini? Balasannya itu. Apabila dia sungguh dengan nafsi, di sini di sana kan balasannya sungguh dengan nafsi. Jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaa'an bima kuntum atu jazawna illa ma kuntum ta'malun. Nah ini yang kita minta kepada Allah. Kada ada lurungnya kecuali doa. Li anna du'a yaruddul qada. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah, la yaruddul qada illa du'a. Bahwa seluruh kitab-kitab menghitungkan pada semuanya tujuannya untuk mas terkumpul dalam koran itu terkumpul dalam pada. Jadi yang di dalam pada itu sangunya antara orang apa itu ada doa di dalam pada selain daripada kita selalu mengucapkan ada jawabannya sih ada karena tumpukan seluruh doa yang ada di kitab-kitab manapun itu kita selalu pasti Tuhan tak tak kita membaca kita selalu salah dalam cara berbaca di dalam sujud akhir tak di waktu lima puluh supaya tak atau tengah malam tak atau kejalan tak jangan dilupakan kita selalu orang mengamalkan kita selalu tapi sujud akhir tujuh kali sekarang di dalam masa yang mungkin kau apa banyak kali yang kita lakukan apa nama mengucapkannya sebenarnya batu kerikil batu api tidak banyak. Mana yang jatuh ini baru berapa kali baru kalah kurang 10 minta sudah mengajari pokoknya itu pemerintah pada sebenarnya takwa umat ya pun waktu di wabi wawasa jadi untuk di kasih lagi berlaku nah itu tadi. Jadi seluruhnya orang-orang soleh, malaikat kah, nabi kah, rasul kah, wali kah, nang ditakuti hati mereka itu berapa buting? Sebuting aja. Kalau ada pertanyaan soal, apakah yang ditakutkan oleh nabi-nabi, rasul, malaikat, dan wali-wali? Jawabnya satu, apakah itu su'ul khatimah? 100 untuk berhudari. Nah, ada lagi gampangan, hadiahnya. Dapat lagi kah? Bisa lanjang sama ta'alga. Apa itu? Apa ini? Karena kan ketujuh tadi tetap apa ini, apa itu, nah Tuhan kan apa juga. Pama makna su'ul khatimah, lamun nang kaya itu merataan takutan langsung nang apa garam arti su'ul khatimah itu. Pa'lamana su'ul khatimah ala rukmata ini. Nah, ketahuilah bahwasanya nangaran jahat kehabisan itu dua martabatnya, tapi kan dua ini jahat aja. Ihdahuma pertama ahdamu minal akhar nang nomor satu gunul daripada nang nomor dua fa'amar rukbatun azimatun ha'ilah nang paling gunul ya nang pertama nang sangat maharu-haru yaitu fa'an yagriba alal qalbi inda sakaratil mauti wa duhuri ahwali himmasyak yaitu bahwasanya terbanyak di dalam hati kita terbanyak di ingatan kita. Diingatkan kita nota banyak pada ketika sakaratul maut dan pada ketika sudah nampak tanda-tandanya maut. Kenapa nampak tanda-tandanya maut? Sakit, ya kan? Sakit, makan,
tetapi mau lagi minum bari buati lilih. Nah waktu itu nah diutak sidin diingatan sidin tuh nang tabanyak imasyaku ragu-ragu ragu-ragu tentu aja ragu-ragu lawan Allah minta lawan Tuhan tuh ragu-ragu macam apa hendak yakin lawan Tuhan lamun Tuhan tuh kada beheran minyak waktu muntung ke Allah pikirannya ke lain artinya kada beheran ya lawan Tuhan umpama disuruh pilih Allah di hati ke lain lawan hati lawan Tuhan muntung ke lain mana dua bagus yaitu bagus hatinya lawan Tuhan muntungnya lawan Tuhan bagus itu namaran robbana atina fid dunya hasanah muntungnya pembacaan Allah tapi akhirnya hatinya hasanah nalaka pang puja Tuhan dus ayyuhal mu'min faqad afa'a nuruka lahabi ayo orang yang anda imannya silahkan batitik di dalam neraka karena nerakanya adalah jadi aspal nang karin dus aja ada menyala mbahnya untung inya berjalan datang nang lain lalu bernyalainya jadi wa in minkum illa walasanyaan berjalan ke situ cuma waktu orang beriman berjalan inya pajak dingin banyak orang yang kada beriman matinya munafik kah kafir kah babayaan yang berjajak berjalan sudah nah pajak inna Allah ala kulli syai'in qadir iman kada ada iman lain iman sah kemarin kurang pian gue aja mati kada bawa iman sah juga iman sanaran iman yang sah artinya bukan iman nang ragu-ragu cak iya nang lalu kita disuruh mulai balik laki-laki bini-bini mengaji soal sifat Allah awaluddin ma'rifatullah bistiqani nang wajib dibaca lawan montong bukan nyanyian bukan berhitung tetapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar saya bersaksi apabila orang jadi saksi tapi kada melihat kenapa namanya nah coba pikirkan waninya menyambut asyhadu kenapa masuk kosong kada melihat tentu belajar dulu asyhadu itu maknanya berapa ada nang lawan mata ada nang lawan hati nah kalau orang nyawa pada asyhadu aku menyaksikan Tuhan itu ada yang menyaksikan melihat hati melihat Tuhan hati yaitu yakin melihat Tuhan mata ulahan sidin mencongkong jadi asyhadu lawan mata melihat ulahannya apabila ada ulahannya mesti ada nama ulahan nah jadi hati itu suhudnya dengan iman maka suhudnya kepada afalnya jadi asyhadu itu maknanya wujud ya iman sah maknanya iman sah artinya kalau iman yang salah tuh sah imannya itu kadang-kadang kita ditakuni cucu tak baik orang yang saksi itu mesti melihat oh iya melihat kan oh itu palsu sudah di asik mama macam apa baik ulun anu baca asyhadu itu nah padahal ulun kena melihat Tuhan ketinggian nyawa baca takun itu juga belum nang berjanggut ini nyawa padahal nah iyanya sih dia tahu juga matinya ada manusia itu lahir alim ya kalau ujian Nabi kan ada manusia lahir alim innamal ilmu bita'allum Rasulullah kan addabani rabbi fa ahsana tadbiri. Rasulullah kan nabbaaniya alimun khabir. Rasulullah kan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Takun fi alfa mudari lil halwan artinya seumuran nyawa la ta'lam undang yu alim. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu 'alaika 'aziman. Imas syakku, nah ini kita nak takutannya. Musiah rahatan sakit banar, dada sakit, menyasak, ya Allah. Hah? Apalagi utang banyak, orang mana lagi banyak juga, mana seorang-seorang kayak ini. Hah? Ya kan? Bagi anak-anaknya jauh-jauh, maka seorang kalau mati. Lawan Tuhan, tak boleh ingat tak? Yang dipikirannya itu, yang dipikirannya lain banyak. Sakit yang padih ini, itu yang dipikirkan, ya Allah. Bayar kada, lain pada Tuhan kada. Nah, kita khawatirkan yang ini maka biasanya apabila sakit gigi si sakit ini anu ingatkan unda aja ya Allah padahal ini tuh ya Tuhan lah ayo macam apa lamun kita kada mantap apa lamunnya fana bujur pada apa sakit kenapa tak semuanya itu apa siapa putingnya Allah kada untung matinya kita disuruh musyada apa wahdaniyat artinya ada musta, artinya asra mustahil berbilang wadamir fidat artinya menafikan dua kam
Mustahil zatnya itu bersuku-suku. Itu malamnya bang, mustahil. Mustahil orang lain menyamai, menyakupui zatnya itu tadi, menyerupai zatnya. Itu kamu mustahil. Masuk itu. Nah, itu. Wahdaniyatnya sifat, sifat Allah itu, ya kudrat sebutin aja, ilmu sebutin aja, irodat sebutin aja. Sebutin. Tak ada dua-dua kada. Dan orang lain kada bisa sifat seperti itu. Menafikan dua, kamu juga. Mustahil ke sifat, mempasil ke sifat. Sama lu mencatatnya. Nah itu, nang ketiga wahdaniyat fil af'al, nang lain beranai ibaratan, ada bisi gawian, apa arti beranai itu? Nganggur semuanya. Nah, itu menafiakan tam mumpasil. Artinya nang lain ada begawi dulu. Ya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ujar di dalam tafsir Qasqalani, Syarah Bukhari, juz ke-10 di dalam mentafsirkan Nabi Muhammad, mentafsirkan ini wallahu a'lam ta'malun, di situ wama manafiyatun wallahu a'lam wama ta'malun ay wa laisa lakum amalun. Ini disebutkan dalam kitab karangan Syekh Amin Sanggiti, Abwaul Bayan fi tafsir Quran bil Quran. Ini wama wallahu a'lam ta'malun ditafsirkan dengan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Walan itu tuh itu dalam lengkap kalau seumuran nyawa kada bisa bayar. Ya kada. Nah, jadi tauhidul afal inilah awal kita masuk dan akhirnya kita dapat ini. Buktinya Rasulullah asal dari bumi naik ke sana turun ke mana pulang? Nah, ada nyaman naik pada hampang di sana. Ya lah. Nah, jadi walaupun kita itu mengaji misalnya sudah tauhidul zat, tauhidul sifat, asma dan apa nang digawi itu apa? Sebab afal ini sembahyang, afal puasa, afal baca Quran, afal ya kan sedekah, afal. Supaya sanyaan ini afal siapa? Kita kah? Kurang kah? Apabila kita sudah innallaha la yaghfiru an yushraka. La yaghfiru an yushraka. Maka apa nawaitul hajjah? Nawaitul hajjah. Nawaitul hajjah itu artinya zahirnya aku. Itulah tafsirnya nama Nabi Muhammad menyambat nawaitul hajjah. Lalu dikias kepada nawaitul hajjah, usolli. Usalli aku ini kenyataan minta menyakala paham itu tak ya nang kada mau usalli pada kada mau usalli eh sembayangannya tapi makan aja. Nah itu kan ilmu sambut suka sepanggal kan hanya benjol kan tau ya. Nah ini jadi jangan menyakutukan Allah ya kalah gamis tuan guru dibacakan macam-macam sugih jar tak lupina basirikan bakapiran mengundak sugih pecari. Jangan baju-baju, ini amalan adalah ijazah daripada Habib Umar, Jakarta, Habib Anies, Guru Ijai, dusta. Biar payu nyawa baju amalan orang, tapi Tuhan kada nukar. Bapak baju-baju amalan orang, mula fitnah aja. Lamunnya kena pemerintah mendengar, kan pendel itu percaya, lalu Habib Anies, Habib Umar, tak kalah ya menurut Allah. Lalu tujuannya itu hendak mengadu domba. Jangan menjual-jual malam orang. Mencagal gawian namanya satakan hati dan itikat orang macam-macam itu. Sudah kada sampai kan? Hal balak tu? Allahumma hal balak tu? Allahumma pasyah. Allahumma pasyah. Allahumma pasyah. Ma'asyad dan urak ya habibi. Ma'asyad dan urak ya habibi. Nah itu tadinya sudah memang bahayanya waktu kita tuh sakaratul maut misalnya tabrakan, bah tabrakan kan nah kesakitan jok lapak-lapak. Apa yang kita pikirkan waktu itu? Apabila memikirkan napa kata kebun kan dipikirkan enggak napa kata. Nah itu kan ngaran suruh Fatimah. Maka ini nang banyak banget waktu itu pikiran ke lain kepada biar tadi yang lain dari Allah. Apa waktu nang baluman nang itu tadi pikiran banyak ke lain juga. Padahal yang lain-lain ini, aliyah ini, nah pada ini, mau kita buat kepada wahdannya, apal pada. Aturannya yang lain itu, pada lain lagi, kenapa apal? Ya ujar orang bahari, bayang-bayangnya, kada lah, Tuhan bayang, artinya kanyata, kan ambayang itu kan kanyataan. Dipadahkan lain, ya ambayangnya, dipadahkan iya, ya ambayang, artinya kanyataan, bukan Tuhan bisi ambayang. Mau Tuhan bayang, sama lawan kita, hilang lah Tuhan. Bamba yang tuh mahasuci, artinya kalau mengaji alma makrifat karangan arwah baik aja teman sedek sepupu ini kusal dia hati-hati jangan mengaji misal Tuhan itu laisa kamitslihi. Kepada nang ahlinya barataan orang bahari itu mengarang di bawahnya tuntut kepada nang ahlinya karena dia khawatirkan kalau kita tak salah memahamnya. Baunya nang memaham nang ulun kalau memaham juga nang dikhawatirkan nang nyawa kau memaham kan itu nang salah menyawa kalau memaham nang selamat sudah salami masih ada nang ahlinya ya kalau
Tapi alinya itu apa? Habisan itu. Kalau jangan, ya kalau inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an walakin yantazi'ul ilma bintiza'il ulama. Lalu kena habis nang alimnya, ketinggal turunan aja. Keturunan ini ambil ya, warisan kita kurang bare, sorong gitu. Tapi tahu juga, buka ya kemana-mana, ngajar ya lo. Nah ini nang lalu daur kemana dunia nak. Ad-dunya daurun wa aluha tumbur wa aluha hancur. Habis. Kenapa? Maka ada ahlinya, maka ahli ilmu ada, ahli tahu 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 ada, ahli ngambilan orang itu sudah sudah kasihan ragu-ragu lawan Allah ini coba lah orang sudah mengaji itu kan mengaji itu usaha nang menyuruh usaha Tuhan kalau nang bajanji siapa nah apabila orang tak mengerja suruh Tuhan berusaha di bidang nang ini Tuhan kalau bajanji nah membalas ya Allah apabila orang tak tuju lawan Allah Ta'ala dibalasnya itu juga kena terhormat ini ya Allah mbah hobinya itu coba panjang-panjang mata, kada, malah disuruh buka mata. Buka mata, lihat di isinya, apa isinya? Af, Tuhan. Di mana, memandang apa itu? Hati yang memandang. Muntung pang, Tuhan mengulang muntung sebuting aja, artinya jangan dipandet. Muntung sebutingnya dipasang gigi pulang, jangan dipandet. Masa lemah ngaji, ini urusannya kan utus. Sebelah utus tak keluar, apa namanya? Sete. Sete utusnya menempatkan. Ya kan? Nah. Mumpan sepeda utus tak keluar kalau ditinjak lagi sini. Nah. Ya lu mang. Umingil wati. Wa imma juhud. Juhudu. Nah ini juhud dalam bahasa Arab. Bahasa kita juhud itu jumput. Juhud itu ingkar sama sekali. Ingkar masalah lawan Tuhan. Ingkar lalu. Nah iya itu tak. Artinya timbul karena gangguan kita daripada setan ini. Ujar setan, hey, menyerupa, menyerupa model guru kita, menyerupa model guru kita bisa. Senang kada kawa diserupainya, Rasulullah aja. Nabi Sulaiman bisa diserupainya. Ya kala, mana sempat jadi kerajaannya. Ya kala, dengan Rasulullah aja. Kala kawa menyerupainya. Bangsa guru kita, kawa banyak menyerupa. Ngalih banget kita, nek. Nong bisa nong alih-alih rupanya, nanti mana? Kalau kita kada asli, jalan. Kada hantunya, hanya lupa madalah bahwa kita. Lapas saja Allah Ta'ala, yakanya Allah Ta'ala itu bujur Tuhan, nyawa rahatan, kesakitan, kehausan, kalakaran, sidin bari. Maka berjanji, kalau dia Tuhan itu melungi, senang nyawa nakai ini lah. Orang hendak mati itu kan janji, kalau bikin umi banyu yang seluruh, banyu yang di lautan, di dunia bikin makan, habis bikin umnya, ya kebalum, habis lagi namanya, hausnya itu belum puas lagi dahaganya. Apalagi kada disampat pakinum sa belek-belek banyu datang ini hantu kawar menyerupang dari guru kita kita biasa lo taat aja ya Allah padahal ini kada bahasa sumayan di bawah itu orang bahari itu punya bahasa sumayan ya masih ada banyak ada hantu hantu ya lapas makanya bujur Nabi Muhammad ya. Bujur Nabi Muhammad itu bujur nyawa dikulung nyawa sampai artinya waktu nyawa kesusahannya ini apa lapas itu bisa menjadikan cukup jadinya kita itu ingkar bisa. Nah, kadang kegampangan sebenarnya. Nah, maka ini kesusahan ini masa depan kita nih. Hati kita kan belum termasuk kita. Kita kan dipang. Nah, iya lalu ya Allah tengah malam ini hari ini waktu sujud minta lawan Tuhan. Ya Allah, ya man adharal jamil wa sataral qabih usturni wal muslimin bi sitrikal jamil. Supaya kita dan seluruh muslimin ini ditutupi Tuhan dengan tutupan yang bagus. Apabila kita tutup dengan bagus, yang kita lihat ini adalah jamal. Keelokan Tuhan aja. Keelokannya aja. Apabila melihat keelokannya, pasti kita itu jatuh cinta. Atau bukan jatuh lagi, tajabur cinta. Nah. Itu aja doa sehabis sujud air. Kah? Berapa kali membaca? Barangannya? Iyalah, sin, win, tukul. Berapa tak? Tiga artinya. Sin win tukul. Sin win tukul kalimang kupang pipit ragam janggut sin win tukul panjang kalimang kupang pipit ragam janggut pusang naik tim sepuluh itu bahasa Inggris gak tahu. One, two.
Nah inilah kita khawatirkan rataan rahatan yang hendak bulik itu datang. Ada orang di Jawa, di Jakarta lah gawiannya itu berjualan roti, kacang, permin. Jadi banyak ada motor hendak kalau ya kacang permin roti karena apa tak berjualan tabrakan motor baca tabrakan tadi jatuh, datang polisi. Polisi menanya, ada apa? Ada roti, ada kacang, ada permen. Ajar yang datang mati, mati dapat. Nah, panah lagi di montongnya nih kak. Nah, arwah urusan kita dapat kisah. Kurang menak mati. Datang kawal mental silakan. Bemereng itu nasi dan waktu itu. Apa ingat kalau sekali waktu itu? Habbat lebih palsu. Ujar jawabannya nak mati lah. Agnes sababat sejam pal. Dibuliki pulang oleh orang. Habbatun dipalsir. Mati lah. Gawian ini itu aja. Hingganya apa? Jual sababat. Untungnya jual sababat. Jual sababat. Jual sampai ke mati jual sababat. Jual. Nah ini yang kita takutkan banget. Nah. Amun nyenang orang tuh ingat pantulan banyak ya kala tagawean apa aja Allah nya. Nah itu. Nyenit tuh. Ya udah bingung enggak ya. Jadi kita enggak tahu lagi kenapa. Walhasil kenapa rajin kita gulemeng nih tujuan tanah kalau anak mati gulemeng bahasa Banjar di mana? Gulemeng. Sama suara mas suara ya namanya Allah Ta'ala wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum ampusahum ula'ika hum ula'ika muqtada awal hum muqtada samih taksis dalam muqtada barait dua. Tidak ada yang lain daripada nampak sekecuali yang kurang nampak tujuh kali ingat itu. Untungnya Allah yata hatinya ke lain. Menyemen cium bau karih, berhimat berpikir. Ilmah, itu karihnya, artinya mesti karihnya. Ya sudah, maka pas, ada pulang, artinya. Nah, sambil lo, indah itu. Karena hina kalau cium pulang lah sama-sama, iya, mesti acor. Nah, berhimat aja lalu, ilmah. Untunglah itu, hati acar. Lawan misalnya untungnya ajar hatinya Allah karena ini ingat ajar itu perbuatan Allah mana dong bagus bagus Allah di untung Allah juga di hati. Nah balik pula di mana supaya Allah juga di untung Allah juga di hati itu pangkali afal tadi lima hajatakan gemerengan mulai kita balik belajar sifat 20 sampai kawah dan niat hop stop nyerah apa bahalak ada boleh lalu lagi makrutan belah sampai pada niat untung Qul huwallahu untung Qul huwallahu samsulah ada untung kepada ahadiyatullah ngaji itu pastuan dan membalas membalas dengan hati kita menangkap ada kewajiban dalam kabel defender lain jadinya kabel defender lain di dalam walhasil nang ianya pakainya terima illal ladzina amanu wa amilu illal man taba wa amana wa amila munnya kada make jua sapa malah munnya kada make pati lanjang bagus ada bagus ada nah apalagi ancamannya
fa'aliman bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wasan. Hanya di dunia sudah dapat azab, apalagi di sana. Sebelum masukkan orang ke dalam neraka sudah disiksa. Khizyun bil hayati. Hawanun. Khizyun wa hawanun. Sami mahmun. Jadi masalahnya ini kita ada lihat syakwa juhud ini bisa. Nah lalu patut babur ruhu ala hali ghalabatil juhudi awis syakki. Ruhnya itu keluar, rahatan halnya itu syak atau ikan. Ayakunu ma ghalaba alal qalbi. Nah ini, nang terjadi atau nang asik. Nang asik finalnya ini, yaitu nang terbanyak diingatan. Nang terbanyak persennya di dalam ingatan kita. Terbanyak apa? Nang terbanyak diingatan kita kan apa? Nang itu kan nanti buat min uqdatil juhud ya, hijaban bainahu wa bainallah, maka itulah yang mendinding antara ini lawan Allah. Wadhalika ayat tadi bu'da ad-da'imah, apabila waktu itu tadi terdinding dari Allah, maka kita itu diusir selama-lamanya. Apabila diusir, pada nyaman-nyaman ulang diusir, wal adabal mukhlada ya kata mukhlada, siksanya itu abadi juga habis. Bahasanya yang kedua daripada su'ul khatimah wahiyah duna, tak kurang sedikit, tapi sama aja su'ul juga ayya kaliba ala kalbihi indal maut hubbu amrin min umurin, kenapa itu baca min umurin apa? Iya kak wa syahwatin min syahwatin, waktu hendak mati itu ada apa? Ada agama ajar itu. Nah, waktu anak mati itu ingat sababat rupiah itu yang apa? Ingat ini itu yang anu banyak yang bilang karet bilangan di hatinya rahat sumbah yang sababat dua nol. Jadi ini masing-masing kita yang tahu kurang kan? Malah orang disuruh osnot dan lawan kita, tapi kita disuruh suhud dan lawan diri kita. Insyaallah. Nah. Orang disuruh husnudzan lawan kita. Kita disuruh yakin bahwa kita ini jahat. Salah. Kita disuruh yakin bahwa diri kita ini jahat. Ada orang disuruh lawan kita menyangka sangka. Orang sangkara lah. Sangka baik. Kita yakin bahwa diri kita jahat. Dalilnya innal insana lazalumun. Kita insan lah. Dalilnya wa ma innan nafsa la amma itu. Nah lalu orang menyangka baik lawan kita, kita yakin diri kita jahat. Al yakinu la yuzalu bisyak. Faidah usul fikih asbah wan dhahir. Bahwasanya yang riba ya ketimbangan kata barat yang riba harinya tak banyak kita tak banyak di dalam ingatan kita waktu hendak mati itu cinta satu perkara aja, satu aja amrin itu kan mubrak sabuting aja urusan keduniaan waktu anak mati kita ingatkan ini sudah suhud. Macam apa supaya kita jangan sampai terganggu dengan dunia ini, itu makanya belajar wahdaniyah bahwa seluruhnya ini masih Allah adalah afalnya. Jadi dunia kenapa apabila yakin ini afal sitil putingnya sitil kadang itu namanya kada tadi. Kalau saat itu ilmu tauhid itu adalah menafiakan ijab. Jadi apabila dilajarkan tauhid diamalkan ngarannya amal ma'rifat. Saya sudah ma'rifat diamalkan pulang. Kadang ingin keyakinan aja kadang diamalkan pulang. Apa rasanya? Rasanya hidup kita lah. Asahnya hidup. Wa syahwatin min syahwatiha. Ya Allah. Ya lo biasanya tak, nak napa indah, napa indah. Habisannya. Bapak, ini yang itu nanti nyatakannya. Itu juga ya, habisannya. Nang lain kan nang karunya, malah nang lain disuruh terus nungguan. Jampun diri nang kasihannya. Ya ulang bahalika ma'an 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 ya, ma'itung benar untungku banyak bacaan ka banyak berpandir ka nah, pikiranku jadi banyak mengingatkan Allah ka ingatkan ya banyak mengingatkan urusan ka dihitung benar itu tak buku harian ka yang apa yang banyak itu marah buka
man isim mausul muqtada rabbuka mudhafun ilaih khabar wujal munakir di sini kada urusan nama. Nah eta mun nya pina naha pina sampai ka mati naha apa kabar yang nya tua anta bebarang aja bacaan dan ngai kana usapnya asa jangan salah aja adnya unda kada kawal lagi maurus maurus nito lain sudah ada liur ulah tuha lagi kurang tuha liurnya nang kada pina nang kada layak ayat kada ya kalau biar lama tapi layak ya Allah ada kawan bisa dong khudilok wala el bisir maka penentuan ini finalnya amunnya ingat lawan Allah sudah surga ya sudah munnya lupa neraka ya sudah berapa tahun kita hidup di dunia datang badai yang saya bikin sekali ini penghabisan hancur aduh gitu sedangkan lah baik, mudah-mudahan selamat kena yang mengatakan kaya orang, kaya nilah bawas-was baudu bawas-was mandi, wajib mengalami mandinya itu berapa jam bawas-was terbang baudunya bawas-was maangkat takbirnya bawas-was fatihah bawas-was sampai assalamualaikum kan uyuh kan sudah sampai assalamualaikum itu mengharangnya was-was sekali assalamualaikum assalamualaikum oh atau mana sebutinya assalamualaikum artinya terangkut batal kan berataan. Nah ini umat sudah macam-macam banyak habisannya lupa lawan Tuhan lalu batal ya semuanya enggak biar berapa takut minta ya apa hatinya ya apa apanya semuanya batal seolah-olahnya putih ya lukut ada artinya lawan misalnya salah aja putihnya bagus bagus mana bagus nama putih terus-terusan ya apa kawal dah kawalah lawan Tuhan kada ada nambaraknya innalaika ala Allah yasir kada ada lain amanada saja amanada la ya ilal qada'a illa du'a fayatamassala atau fayatamassalu udar kita berbayanglah terbayanglah oleh nang dunia tapi ya dikatakan ambil kalian yang benar fi qalbihi ya kan itu wa yasalawri lahu ya kan artinya sampai penuh si hati dari dengan urusan tadi kenapa ya karena tadi harta yang kopi tidak halal sehingga di waktu sakaratul maut itu ada lagi sisa muttasahun wadah muttasahun itu mahalun rigairi amrin min umri dunia tadi hobinya tadi payat tapi kukabruhi bikir kalaha maka pas ruhnya keluar rahatan maka tadi lalu fayakuna astaghfirullah qalbihi bihi munakisan raksahu ila dunia berarti utangnya menghadap ke dunia wasarifan wajahu ila ya kan ya kan nama hadapakan wajahnya wa mahman saratal wajhu anillah apabila sudah manusia itu berpaling dari Allah mengebelakangkan Allah Ta'ala in salafa ahasadal hijabu ya kan apabila nya berpaling mulia nanya nah kalau melihat lagi nah kalau melihat tuan-tuan wa mahma hasil hijab nazar mantap apabila nya berpaling azab nang datang jadi balungan masuk neraka sudah nah penentuan waktu pinanya hinak nang paha bisa itnarullah al-muqadaku la ta'udu indal mahjubin karena api itu neraka itu kada mau inya menyiksa kecuali orang nang di dinding daripada Allah. Fa ammal mu'minu salimu qalbuhu. Adapun orang nang beriman sudah nang sejahtera pikirannya daripada dunia. Anggap di dunia. Al masrufu hammu yang digunakan ya kan? Yang digunakannya yang diarahkannya hammu tujuannya ila Allah Ta'ala. Diarahkannya ke situ. Seperti pandar muntung wajah itu wajah dia kemana? Lelaki makait kah? Kalau kan wajah itu wajah dia lelaki wapawas sama wadah Allah waktu sholat takut kan ada salawat sama wajah dia itu nah tapi nanya mungkin juga kan
Macam apa melaksanakan tolong menukar kita tuntung di abang kami selesai mengajinya, selesai menggawinya kada kawa semunyaan itu ada lurungnya, lurung itu ada ilmunya, sudah tahu ilmunya di jalan yang pulang di lurung situ. Jadi mama hanya tamat sholat nama sudah tuntung sakannya iya sudah sudah. Fataqulu lahun naru. Nah, ya Pak. Kalau orang nang beriman, nang selamat hatinya saja cerah daripada hubbid dunia raksi kulit hati aneh. Nang selalu inya itu kada kedinding lawan Allah syukur batinnya karena sudah mantap benar badannya bil afan. Nah, ujarnya si neraka waktu melewatnya semuanya anak lewat kada ada orang kalau melewat di neraka. Model kaya kita lah anak Surabaya mesti melewat laut kalau lautan mesti ada, cuma ada yang melewat laut itu di atas kapal banyu, ada yang melewat laut di atas pesawat. Ya Allah, nah, ada yang melewat di dalam lautnya, kapal-kapalnya, salam. Ujar malaikat, ujarnya neraka. Juz ayyuhal mu'minu, juz ya mu'minu, fa inna nuraka qad afa'a lahabi. Eh, orang yang ada imannya, silakan melewat di atas aku, ujarnya neraka. Karena bahwasannya iman engkau yaitu nur, ya iman itu ya nur, nur itu ya iman. Lah, nah, nur engkau itu iman engkau itulah nang memajahkan nyalap kuhinya. Mengkasih ini apa tak? Nang memajahkan nyalap kuwe, kuwe lah, kuwe lah, aku tak. Pasukan neraka kota Allah pamahma itlaqa qabru fi halil neraka yang dekat tetap ini misalnya ke mana pikir mati misalnya di akhirnya bahwa untung sini mati mati kerja bacaan itu karena di situ la yang turu ila a'malikum anggota luar ini amal luar Tuhan dalam aja walakin yang turu ila qulubikum ya Allah. Entahlah, bain nama kulli imri'in mana wa bukan ma'amila. Kalau mati dan baca kitab Ihya memang dilihat akhirnya bujur sebagus tapi Tuhan kena mantang ini hatinya nih gimana duduknya amunnya majelisnya hati ini di hadrat Nabi. Nah itulah Tuhan tuh melihat hatinya gimana rasa di majelis Nabi lah hatinya rasa di majelis babalikannya. Bisa menang di sini kata kau ditukar tukar kata kau. Kau menang di luar ini banyak aja orang menjual. Nah, kita tuh itu malah minta elah tuh. Apabila jasirin pas rohnya keluar di hati kita rahatkan ingat soal keduniaan ini. Fal amru muhtirun maka urusannya sangat membahayakan. Nah, li annal mar'a yamutu ala ma asha alaihi. Karena siapapun matinya itu adalah menurut apa hobinya. Itu aja maknanya juga. Napa nang banyak digawinya? Ya udah hobi utah. Jadi ujar ulang bahari, dunia itu urus saja, tapi di dalam kontong aja lah. Dunia di dalam kontong aja, jangan sampai ke sebelah kontong. Mau di sebelah kontong kenapa ya? Hati. Ujar ulang bahari, dunia itu anggapnya pati basi. Kada ada orang membuat anu duit itu di dalam hati ibu dibungkus lah dari ini buat itu aja kan ada nyepat ini sih jadi kada boleh masuk ke sini nang masuk di hati ini nang berkepentingan dilarang masuk kecuali yang berkepentingan siapa nang berkepentingan ujar Abu Bakar Siddiq Allah wa Rasul ini pandernya nih lah tapi pandernya mudah-mudahan jadi doa iya kalau lah jadi doa artinya Umarudinya apalagi umur kita hindut sudah hanya habisannya pulang gelut. Aduh mudahan selamat wala yumkinu hisabu sifatin ukhra lil qalbi badan lamun sudah mati hendak mencari lalawanannya tadi artinya hendak bagus oh. Nah, kalau jangan Malaysia tak nak. Tak boleh. Tak boleh. Karena kawa lagi sudah mati. Tu bodoh sifat al-qalib ta'ala.
illa tasarrufa fil qulubi. Ya kan? Illa bi amal jawari. Karena hati itu pada kawadiroba kacawali malewat anggota luar. Ya. Jika misalnya panas, menerasa umat, mana? Ya kan? Limbahnya anggota luar ambil kipas tangan, lalu nah, apa-apa? Berubah kada? Nang umat tadi jempetnya jadi dingin, nyaman kada kita? Nang dihiga aja, hati-hati. Ini angin, lengornya ini lah. Jadi apabila hendak merubah hati itu dengan amal, amal itu mah sudah mati kalau lah. Nah, jadi artinya apabila sudah mati itu kayak contoh sudah kalau dia pemberi sudah. Wa qad batalat jawaruhu, sudah mati. Hah? Nah, habis sudah anggota pada berfungsi lagi bil maut. Fa batalatil a'malu. Fala ma'a, maka tidak ada harapan fi amalin wala ma'a fi rujuin ila kerja. Lihat darata, ya kan? Hendak, mengalih pekerjaan. Wa inna dzalika ta'dhimul hasra. Nah, waktu itulah luar biasa besar ruginya. Illa tatapi anna aslal iman wa hubballahi ta'ala idza kana qad rasakha fi qalbi muddatan tawila. Apabila iman dan cinta kepada Allah itu sudah menjadi darah dan sungsum, hanya daging lagi, sudah itu sudah mantap badannya. Nah, macam apa mantapnya? Itu kan mulai ujung rambut ke ujung apa? Kuku, tidak ada selain daripada afalnya. Mantap semua tuh. Iyalah, gerak dan diam, harot. Harot, harot itu berdiri kepada jisim. Apabila harot itu berubah-ubah, tentu jisim itu berubah juga. Apabila yang berubah, afal. Namun fa'ilnya, wala tughayyirul hawadits wala dhuhur. Nah, jadi kita itu karena kawa melepas dengan ilmu tawif itu rasanya tiap jam pada kawa pada tamu kala ahi. Hal yang nangat Tuhan ingin menyebabkan nangat itu terlalu dipaya aja. Sama rata Quran, saya ikor yang cukup aja, saya ekor cukup aja. Saya kambing telah, nyiba ekor. Mika gua pilih anak saya berataan lalu jadi nangat aja. Yang tawifnya ini buktinya, kan ada menyambat ada. Buktinya tawif. Seminggu sekali membaca, nangat sebentar. Utama apa tak? Utama parbu kibayah daripada parbu lain. Di sini sudah rusaknya madrasah. Di pintangan aturan pendidikan selalu. Ini harus kita pikirkan. Macam apa kita yang menjadi tanggung jawab ini? Ya kalau kurang untuk sudah itu anak. Kita ini kenapa masih harus kurang? Anu udah ada orang kita kurang. Nah itu tak? Atau tujuan kita yang dulu ya Allah. Menyebalum juga pada sama-sama ya, keumbernya. Tidak akan apa tersahabat bila kalbim datang tawilatan wa ta'at kada dalika bila amal disuadihah. Saya sudah imannya itu memang mantap, dan imannya itu kurang kuat. Di mana kuatnya? Bila amal. Jama kada? Jama taksir. Aswalihah pula. Artinya imannya ada, ibadahnya banyak. Nah ini maka, yang tadi tak, waktu melewat neraka, karena nerakanya apa? Ajahinya. Fa inna wa yamu anil qalbi hadhil hal allati aradat lahu indal maut. Apalagi sudah rumah ada, kalau ada, bina ada, anak ada, apa lagi jadi sesukur? Ini dari orang sukur, tapi nanti apalagi lagi pulang. Pulang bisa disambil, jadi nanti tidak ada kosong. Tapi lagi yang dicari. Nah, lain pada ini ya lagi menguat-menguat iman sah lah. Yaitu amal salihah, mudah-mudahan semuanya itu anaknya dikawan, anaknya dikawan. Ya kalau almaru ala dini khalilih. Ta'in mahum yamu anil kalbi hadil hala. Tak, allati aradat rindul maut. Ta'in kana iman mahum yamu anil kalbi nismalin akhrajahu minan. Tinggal sami sekali aja ada imannya, sudah selamat dari neraka. Ya kalau ujar di dalam hadis. Lah
law kushifa an nuril mu'minil asi la tabaqa ma bainas samai wal ardi. Fakaifa bil mu'minil mu'min, fakaifa bil walidi, wa kaifa bil nabi. Law kushifa an nuril mu'minil asi la tabaqa ma bainas sasa. Kalau belum kuat lagi malam menyelidikkan. Asirnya pakai fabel meminil muti, pakai fabel balik, pakai fabel nabi Allah. Ya, ma'asyad dan warahmatullahi wabarakatuh. Wa kulluhun min rasulillah. Wa kulluhun min rasulillah. Itu daripada hebatnya nur iman kita tadi. Sa'ni fukalanya akhrajahu minan nafi zamanin akraba. Zamanin akraba. Artinya masa yang paling tepat. Paling karena akal namin darika, lamun kurang. Bang daripada miskal, tolah muktuhu binar. Artinya apabila ada sampai semiskal, artinya habis lalu. Tolah muktuhu binar. Walau lam yakun illa mikhalu arbatin, para buddha wa an yukhri jauh binar. Lamunnya adanya sekadar biji selawi, tetap inyaku kawa melewati. Melewati itu apa? Lamun inyak kadada imannya, mbahnya termasuk, ada obat jalan lagi. Neraka masanya menyala, kawalah bukan. Ada yang ada iman aja, walau sakibit imannya. Iya itu melewati, memang jauh kan. Artinya lambat melewati itu imannya sedikit. Hah? Nah kayaknya memotorin karena kan kan. Namun memang keterainya suwak. Lambat kalau, tapi ada anu nih, kalau menyala, menunggu si lambat. Menyelimpat, menyelimpat. Hanya dari iman. Di situ kita tahu bahwasanya tidak ada nikmat yang paling besar, kecuali iman. Iman dan Islam itu yang paling besar sudah. Padahal nak lihat Ali Abu Lahab mengarang Ratib Hadar, nang tujuh kali bulik mana payoh, nang lainnya, nah itu aja amit nah ala, itu aja nang tujuh nang lainnya empat tiga ya kan? Daripada hebatnya Nabi Yusuf saja terulang berdoa minta Allah, napa ujar sidin? Napa ujar sidin? Rabbi qad ataitani minal mulk. Rabbi qad ataitani minal mulk. Kulun sudah jadi raja karena di sana. Wa 'allamtani min ta'wilil hadits. Ya kan. Tahu pulang di ilmu takwil nih. Fatiras samawati wal ardh. Ya Tuhan pencipta langit bumi. Napa pahabisannya? Nang sudah pangkat ilmu hebat nangka ini, nang sudah ilmu hebat nangka ini, apa? Tawaffani musliman. Ulun minta matinya Islam sempurna. Ada kan lagi? Wa anhiqni bis-salihin. Minta kawan akan dengan ulang soleh. Di sini ulang soleh, kawan, seterusnya ulang soleh. Ada gampang. Artinya daripada depan matinya Islam dan sahabat kita. Pangkat itu kan apa biasa? Ya kan? Ilmu yang pentingnya Islam matinya soleh kawannya. Apalagi sidin pangkat dapat ilmu ada soleh kawan sidin sekitar sidin kalau jasa kan sidin soleh jauh Nabi Yusuf. Ya kan? Ujiannya pang dulu sidin mencapai itu. Ya Allah dibumurin yang sana dibuat dalam sumur. Ya Allah sampai abang apa mata kabur. Ya Allah habisannya yang kayaknya nyaman ada adalah orang yang nyaman sakit dulu deh hehehe mbahnya nyaman namanya lebat-lebat dia sana kata deh bukan ke abah ya kalah ya abah nastaghfir lana dhunubana. Bah, minta akan lawan Tuhan supaya ulun dapat keampunan. Inna kunna khati'in. Ulun banyak maaf salah. Sekarang bah, istighfar lana ya kan, ulun pernah minta pengampunan sekarang ulun dah. Memang kalau ulun nang anu-anuan Tuhan tak pedadas. Tapi sifat ulun Tuhan yang berarti. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Aina nah. Sawfa aina ulun Tuhan itu kada mau pedadas. Kesempatan
Tahan nanti kada aja lah. Kada ada orang banyak makan langsung berak. Itu ngarannya kada normal. Banyak makan tu lawas, dulu yang no, dulu yang lo dibawa macam-macam itu lagi panas juga. Menangkan dulu yang ya kalau dulu ya lah, tapi main dulu ya lah. Ya kalau lah, itu nah adalah main dulu nih ya lah. Nah jadi kan sepersen jadi ke arah sekitar dari daging terus kemudian terus ya lah ampas. Nah kalau lah, coba ya kayak mbak keluar satu pintu. Jadi apa awak kita ini? Ah jadi orang mesti anak kamu dulu. So, isbir, usbur, nah apabila sabar, syukur jadi orang baik. Artinya jadi disuruh belajar tasawuf sobat. Tahan ni al-hajalah minas, syaitan wa ta'ani minar, rahman, irhamu. Nah itu. Berdoa habis sudah pokoknya masuk sudah, doa kita tuh masuk sudah di meja presiden. SK-nya tunggu, pasti turun SK-nya. Kurang nang tahu waktunya nang pete hanya tempat mudahan ya Allah biha ya Allah biha ya Karim ya Allah di husnnya khatimah berarti kemal atas ya Allah ya Allah ya Allah ya Karim ya Allah ya Allah di husnnya khatimah amin gufrona pada gampang kaburannya hadir berarti kemal atas dibaca sebelum berarti pada Habib Allah Haddad sidin kada katujuh lamun sidin badulu guru sidin di dunia jadi biasa ada kemar atas itu sebelum maghrib dibaca nah isya hanya waktu ya Allah biha ya Allah biha ya Karim ya Allah biha husnil khatimah amin gufronaka sampai kapirin hanyar patihahnya sesuai insya Allah itu adalah juri husna khatimah. Jadi kita ni hendak, ya Allah, hendak ke Banjarbaru, jalannya pas nang menuju ke Banjarbaru juga. Hendak Husnul Khatimah, amalannya nang menuju kepada Husnul Khatimah juga. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. 40 kali antara sunat subuh dan subuhnya. Artinya subuhnya dirgawi, sunat dirgawi, antaranya itu 40. Itu pun yuri suhusna. Fatimah juga ya Allah kalau nembang baca 40 tak guling kalau beliau sebelumnya ada mantap membaca jasa boleh pulang la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya hayyu artinya ya qayyum dulu apa anak la ilaha dulu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum dan dia ya qayyumnya bambek pulang misalnya ada kunjung dari Jakarta ni mana akan supaya mujur nak ini ya ya kunjung dulu dan berude sama dia akan terus berapa lupa ada 40 kali ya ya nah itu pulang tuntung tu baca pulang kalau Allahumma apa bi Abdul Hasan wa Abi wa Jadihi wa Abi wa Ummihi wa Bani ya Allah najini min al ghammi allazi ana fi ya ya kunjung apa ya as'aluka antun lakalbi bima binurima dipatika tiga kali itu pun jalan apabila kita berjalan itu hanya membaca sampainya kepada Husna Khatimah amalan-amalan yang menuju Husna Khatimah amalan itu seperti jalanan apabila hendak ke Banjarbaru jalannya jalan yang menuju ke Banjarbaru dua sahabatnya orang soal ya tadi ya kalah misalkan di Bahama karena sahabatnya kan bias jin wa'an yuknun walau bahagia sini na'al pahal-pahal misalkan beberapa ribu tahun ulangi hanya limpat napa cuma selama ini berjalan itu nah napa aja iman yang sedikit itu pernah memajah ya aja malu men disitu napa aja berjalannya banyak berjalan limpat jalan pulang lawas kan dulu ya sedikit aja asal ada iman sedikit ya ujian ulang bahari dah tahan kapo tahan kapurunan iman mana tahan kapurunan aja gitu asal ada aja ah mijani mudahan mudahan
kita mintanya artinya mudah iman yang sempurna kan ya Allah. Nah waktu aja serapah kita minta ya Allah berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat wali-wali dulu-dulu, mudah semuanya mati beriman sempurna, mati beriman sempurna hadir Rasulullah aja. Nah sidin ya Allah cukup sidin hadir cukup Tuhan menerima. Tekenan bener aja telah kita keburusan ada tekenan gubernur menteri menerima aja apalagi orangnya yang datang. Nah itu waktu asrakan ada ya Allah mati beriman sempurna. Kadang saya tahan kampungan ini. Ini tahan kampungan gitu kan. Sudah kayak ini. Walau pada ala di sini. Pak Intro cak. Pama dapat tahu ya tadi. Antasrohan naru ilahi akibah mati. Pama balu ya akaru yang mukiyama. Wayum balu. Tulah hadil mudah. Alam anna kullah man angkar. Ada batafi. Tadiun majumun anur ilahi ta'ala. Wa anur Al-Quran. Wa anur iman. Wa kurang kata-kata. Ya azab kubur. Maksudnya itu. Kurang itu bidang. Adanya. Abis anu. Bari sahih indah dari al-absar. Ma'umasar bilakbar. Wahua. Anna al-qadro imma ukratun. Min utarin nar awa rawbatun min riyadnya jannah wa annahu qad yuftahu artinya kan kubur itu sudah awal neraka atau kubur itu awal awal surga antara dua wa annahu qad yuftahu ila qabril mu'adzab sab'una baban maka kita banyak mati ya Allah kalau banyak mati hadnam dulu setahun-tahun juga banyak mati tadinya tahu pengah di ikut sejenin sampai sama alaman baunya sedang apalagi manusia yang merangkap jilung ini tahu dibilang benar-benar selamatnya Allah kamar bil akbar fala tufariqu ruhuhu illa waqad nadara bil bala wa in kana qashaqiya di suyu qatima wa inna ma taqtal qasna qul anta bi ikhtilafi al awqat wa yakun su'al mun karim nakin inda al-waqti fil qadri wa ta'dhimu ba'da thumma al munaqashatu bil hisab wal ittiba'u ala mala'in min al ashaq fi amma thumma ma'a dhalik qatru sirat wa qawlu zabaniyah ila akhiri ma warad bil akbar ya Allah kan kita hadapi nih ya Allah anak mati tadi kayak itu sakitnya ya Allah dan itu dikumpul kena mungkar nakir pulang mana pun nih sedangkan di sini aja guru nang belain mah uji guru sub majar bahwa lo pulang masjid mas dalam menguji kayak guru sub semuanya sudah lain tuh sudah lain tuh apalagi nggak datang ke mana kalau datang yang menguji nah terbalik mata apalagi ini jamannya gada temannya seorang anak luka kan anak luka gue dombok sorongan pulang biar mengkarnati orang mana pun nih ingin yang sorongan itu urang katu neta urang katu bakawan lalu sorongan ini itu aja sebetulnya kalau bisa banyak pikiran katu bakawan lalu sorongan kan kita bisa Allah tengah malam turun daripada kita cari neta kawan bapak dan sebagainya lalu mati aduh kalau lagi sorongan itu aja sebetulnya pikirkan itu aja kenapa rasanya tapi memang kurang tadi kita banyak lawan Allah Ta'ala maka emang aja Allah itu tadinya mintu paham Allahnya biar sekali aja nang penting ribo lawan kodokodernya ya kan sabar lawan ujiannya ya Allah tawakal kepada inya syukur atas anunya husnudzon kepada makhluknya itu artinya orang yang melawan Tuhan namun Allah tapi kena bak artinya kena anu lembak karawit telada wadahnya hancur di amputakan udah lombok itu ngarengnya pada salah satu Tuhan biar untungnya Allah terus ini ngareng takdir Tuhan pada reda bala Tuhan pada sabar syukur kata ya Pak ini mampu Pak Pak Tuhan pulang mau dini atau sebuah tanggungnya orang ini ya pada mereka akan lestari mau bingung tau kok jadi berapa sudah sebulannya pada tahun di Kesar tau Pak ini bus tapi gak bus lagi ya selamat saja Tuhan itu kabar ya Allah kamal as-sabar kamal as-syukur kamal ar-ridha kamal at-tawakkul husnul dzan billah husnul khatimah pada gampang itu doa daripada rijal minta nas'aluka lana wal muslimin kamal ar-ridha ya Allah kamal as-sabar ala bala'ik wa kamal as-syukur ala ni'mat wa kamal at-tawakkul 'alaika wa husnul dzan bika husnul dzan bi jami'i al-kitab wa sunnah fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa salama doa minta ud'uni astajib lakum nah ada kegagalan ini ada kegampangan ya Allah kena pulang limbahnya sudah dikuburkan di takuni disiksa pulang dikubur inggan sarongonan itunya misalnya kuburnya kada menggapir menggapir kada talang pulang dikubur ada pulang esnyur no. Walau kita kan dibangkat esnyur cuma ada dalam kubur esnyur
cuma serongonan keadaan anak muda. Namunnya ada kawan, ya Allah, no. Tidak akan minum. Wow. Ya kan? Ini kalau orang makamannya mati ya kan? Ayo siapa ulun biasanya matinya? Kalinya piang cuma dua hari akan ya, ah, ada piang hijau mati. Mana Pak malam ini kita mandi? Mata kau bilang bisa. Penyapian tahu ulun mati. Mungkin kalau tahu ulun mati. Pas. Limbah itu tadi dihisap pulang. Banyak bangunan di kubur itu dihisap pulang. Yo Allah. Eh, ilmu nyawa dipakai kagak? Sebutin aja pertanyaan. Ilmu tadi dipakai kagak? Tauhid tadi diamalkan kagak? Mengaji wujud lah, ada dua kali pakai amalannya. Kita dapat balanya. Takut ini sebutin aja dipakai kagak? Eh, umur mulai artinya balik sampai ke 40. Ya kalah. Nah, apa isinya? Sebutin juga tapi isinya. Mulai 40 sampai habis nang apa pulang gawiannya lah. Sebutin juga. Dari mana pak oleh harta, kemana gunakan? Dua. Jadi nang dua pertanyaannya harta. Dari mana dapatnya? Kemana gunakannya? Berarti berurusan harta. Dari mana kemana? Kalau nang tadi nyamarkan kan nanti aja. Umur dari balik sampai 40 apa isinya? Sisanya itu kemana gunakan? Sebutin sebutin. Mbahnya harta dari mana kemana gunakan lu dua? Hisap lah. Ya kalau hah? Bapak kalung pulang semunyaan kita deh. Bapak kalung kena ringnya buku betali bukurnya. Eh gelap kita lah. Baca. Wah timu. Ada pakai cemetan dari sana kan kata lagi. Ketinggal sana ketinggal di warisan. Baca yang menyerang. Saya mengajar 30 tahun. Ada tulisannya. Baca dia mereka keluar. Semuanya itu saya tidak ikhlas. Nah, rata-rata. Maka nak megah makan macam ini. Saya mengajar 30 tahun. Tulisan itu. Anak megah macam macam. Nyari ini yang rata-rata itu. Tak apa-apa. Tulisannya itu. Tulisannya itu. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Amalnya bertaubat. Maksudnya Allah sebelum mati bertaubat sudahnya. Nah, disapu di sana. Iya nang anak paling pastinya sebab suara tak penyaring keimungan nang bagus-bagus saja. Pasti kan berandang sana punya panjang umurnya talawas berdiri dah. Umur orang tua kan talawas berdiri. Jadi jangan terlalu panjang pandar nang itu. Anak umur nih. Kalau ya Allah. Sanya anak dengannya, ayo. Nanti ingat kan galau-galau, perasaan sabtu. Galau-galau, perasaan sabtu. Galau-galau aja, perasaan sabtu. Kalau galau, kan kita nih. Ini mah sampai puyo ya, kan? Gak ada dilapas orang, di mana orang? Pak puyo itu gak ada dilapas orang, di mana orang? Ntar dulu, kan sampai puyo dari mana? Mantara. Limbah itu pulang nah apa ya kok harus siwat pulang batiti dari di surat masakin limbah itu wa haulu azzamania bah malaikat neraka bah ini serem haulu itu kan serem jangan kan ya ila akhir ma warab dahlah fala ya terus syakimu salat dengan fi jami ahwali bin asnaf bin azab huwa fi jumlah lahwa jadi ulang kafir-kafir itu jadi ya kan macam-macam siksanya pada kalau di jumlah macam-macam warna siksa. Kalau orang beriman, walau tapi ada saya dikit aja imannya, itu sudah. Kita ini kan tidak tahu lagi, ada beriman atau bawa, atau baluman mati sudah hilang. Tidak tahu kita ini. Cuma minta loh Tuhan supaya tetap tuh sempurna. Wawa penyumatul awal, mu'adabun illa an yata kamar Allah rahmati. Oleh tabun nana anam halal iman, ya kulut roh. Janganlah ikan menganggap wadah iman itu dimakannya oleh tanah. Balut roh, ya kulut jami arjawari. Wa yudal kiduha ila an yabullahu kitabu ajalah patah camil ajizah ul mutafakitah wa tu'an ila al-ruh alatiha mahalul iman wa qadhanat min waktil mauti ila al-i'ada imma bihawasil tujurin hawasilnya telahnya khudrin mu'allakatin tahtal arash ingkarat sahidatan wa imma ala halatin tukadu hajil hala jadi men kita mati inilah tabal ujur orang yang bagus matinya lebar iman soalnya amalnya roh kita itu naik ke dalam surga lalu masuk ke telah burung burung itu warnanya hijau bahwa burungnya itu ganal
udah lah kabar berat. Jadi telepon situ roh itu masuk. Kuliling-kuliling aja nih enggak. Ada awak kita kata minha khalaqnakum wa fiha di dalam kubur. Cuma ada hubungan dengan jasad. Apalagi kalau ada orang ziarah, inya turun. Ada nama akan turun, ada nama akan inya itu diberitahu. Jadi hubungan. Mana telepon? Nah, kalau ada kalau nama kayak kali. Ya Allah, telepon malamnya ada kali, kali telepon malam. Nah, ya Allah, nah jadi menyangka. Assalamualaikum, ya Ruhu dari Waalaikumsalam. Ruhu darinya di atas nama, di telepon, di sana, hijau. Kok berhasilin di sini? Ya Allah. Wa imma ala hadin wa ala ala ikan wa ilan 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 anna asbab hadhihi al-umur la yumkin sarihan tafsir walakin yumkin sarihan ya amma al-khatm ala syekh wa juhud fa yaslubu min sa'il aduhuma ruji tasawala ma'at al-muruz ruji batam salat al-qadari az-zahidi fa'inna akhbatuhu muqtalatun. Nah, adapun jasirin sababnya mati dari iman tadi banyak banar karena kalau diinggalkan cuma bisa diringkasakan kalau orang matinya syak dan ragu-ragu sababnya itu adalah dua macam walaupun orangnya warak zuhud lagi orangnya, soleh lagi orangnya. Nah, cepat tulisannya nih. Ini dah saya sudah belajar kita punya kan dengan kesalahan tulis lagi kan? Urangnya warak, urangnya zuhud, urangnya soleh. Tapi ikatnya bid'ah. Artinya tauhidnya salah. Wa imma jabariyah, wa imma qadariyah, wa imma mujassimah, wa imma macam ada soal empat ya tuan. Kalau pindah tali empat pada al-sunnah wa jamaah. Fa inna akibatnya muqtiratul bid'ah. Wa in kana a'malu salihatan walaupun kalau luarnya masyaallah tadi zuhur wa rasul itikadnya nang sasat wa lasu ani madhaban fil fikih bukan fikihnya nang sasat kada ini itikadnya fa aqulu innahu bid'atun wa inna bayana dzalika yaqulul qawlu fi balani billah ayat wa jufi dzalika wa sayyala itikad kala tawil kala ini hati-hati banget matinya tauhid al-sunnah jamaah sudah disusun mintalah lain daripada pendapat Abul Hasan Asy'ari Abu Mansur Maturidi sanyana salah aja ya nang buk samsia tolah yang itu umur barahir Maturidi Basuki tolah ayah kah Abdussalam dalam kita ya Allah, kita ya awam. Itu semuanya yang ada di kita semuanya anggap kita nungkit kita bujur-bujur tuh. Jangan nang nukilan aja. Nukilan. Hati-hati banget, ini bujuran itu kan banyak banget kan, teman. Bid'ah dalam etika khilafal haq. Apa boleh banyak tapi dah ada khilaf imam alaih imam berakhir wa imam pendapat sendiri awam wa makuli wa nagari atau kamu bisa makas masalah tapi nanti makalah kitabnya kada ahli sunnah nama alladhi yubihi dari lukasunah wa alayu awil wa bihi abtarlu wa imam akhdan di taqlid miman hadha halun ayah taqlid itu ya kan kitab peninggalan arwah bapak belajar dari sudah sampai buka pakai guru lah taqlid dengan yang itu fa idza qarabal maut wa dharat lahu nasiyatu malakil maut wa tarabal qalbu nafi rubban yang kasih kalau biar sarat maut betulan mata pada ujahlan itu idhalul maut halu kasbil kita wa ma disaparati minhu faqat yang kasih ba'dul umur fa man lam qala inna ma kana ta pada wa qad kana qatian bi mutaqin law inna nafsi lam yakun bi nafsi annahu afqa fi hadal intibat wasatan la tidak ini ila ra'yi wa fasid wa qul nafsi jadi masalahnya kalau kita ada kawahan hendak digunakan dengan kecerdasan kita aja. Anda kalau gitu orang sudah ada bukunya, jangan menggunakan kepintaran aja. Maka udah akal-akal ini kan akal Allah. Waktu yang nafis, akal kita ini nafis wanginya, ya lah. Balgan ma'anna ulama taqadahu la aslalahu. Itlam yakun indahu tarpun bina iman ibn al-sul wa sayyid itiqadati asadiyah. Wa bina itiqadil pasir, fa yakun kisya kubakya itiqadati anil jahli sababan ibut yani bakya itiqadati alu syakir fiyah. Wa yukta faqa zuhur kuruhi fiyah al-fatra. Lamun orang pas keluar rohnya rahatan itu tadi, ragu-ragu tapi ngikuti itiqad nang sasad dari qoblaan yasmu tahu yang ulai al-aslimah, faqad puti malar bisuh. Nah itu sesuatu matinya pada iman lalu. Wa qaladat ruhu ala syirki matinya itu mati syirik. Walilhamdulillah. Padahal bujur mana kan? Salih, warak, zuhud, ya kan? Tapi ikatnya yang sasar. Faha ulamun muradun biqawli ta'ala wa badalahu minallah malam ya. Ya kunu yang kasih menjelah.
ya kan? Yang di luar nafsu ini duga, dugaan. Wabillahi azza wa jalla. Qul hal nabiyyukum bil asrina amala alladziina dhalla sa'yuhum fi hayatid dunya wa yasabuna annahum yusiruna sunnah wa kama annahum qad yakashafu annahum ma sayakun fi mustaqbal wa la tadri bi sabab khifati asbabid dunya al qabid ya wa yaqul fa la yafadha li qasmi fi al-maut ba'da al-umr in sababu ad-dunya wa sahatul badan hiya man ya'ri qabi min an yadri al-malakut fa yutali ama fi al-lawhil mahfuz fa tanqashif lahu al-umur ala ma hiya alayh fa yaqul min zalil ala sababil al-kashfi wa yaqul qasmi sabab al-shaqqi bi ma qitu hikmi wal waqul ma taqada fi fi al-ta'ala fi sifati wa qali sya'na fi ma huwa bihi bima taqada dan yang menolong diri Allah makul bahwa fiha tetap wazuhur wa salam lah yakni lidak i hadal fatal ya waraknya dan zuhurnya dan kesalihan itu ada kau membantu lon itikat bangsa sakit bala yun jimin wila itu padul hak namanya nah wal bulbu jangan wal bala wal bulbu bima'zirin an hadal fatal ya kan adapun orang-orang yang lemah pikirannya itu selamat daripada bahaya tadi. Maksudnya apa? Ahni alladzina amanu billahi wa rasulih. Kalau akhir imanan mujmalah. Kurangkan imannya itu secara jumlah aja. Allah laisa kamitslihi. Sifatnya sempurna. Nabi Muhammad itu adalah hamba bukan Tuhan. Hari kiamat tetap terjadi. Untung limbah itu pegawainya. Nang wajib-wajib. Nang sunat tapi juga selamat kurang ini. Daripada nang bina harap benar sekalinya itikad kenam. Nah, halus mahalus sih Allah Taala di halus sih kehabisannya. Jadi kapur apa? Kapur. Kalau Arab Mesawadiyah, Mesawir Awam itu dalam Yakub fil Basri wal Nabar, walam Yasrul fil Kalam Istiqlal dan walah Sawal tidak asna fil Mutakalim tidak di apa oleh Bang Taliban. Coba kalau sahuran, akal ada guna, aljana al bulu. Kebanyakannya orang yang mendusur masuk surga itu adalah orangnya adalah bulu. Artinya apa? Ada pinaba tinggi tinggi bandar tayola. Maksudnya sampai nang berpikir selama nan dari asal mana bulu tu bunga. Talawarannya orang nang utaknya encer sehingga sampai sifat 20 dipikirkan dengan pikiran sendiri kalau mau pakai kita pulang walidzalika man asarafu minal basi wan nadhar wal qadi fil kalam at-tafsir ya kan Habib Abdullah metuk ban Allah lamun nyama handap dapat ma'rifat kasidin kadinya awam ma'rifat didapat di dalam kitab ma'rifat itu didapatnya dengan iman yang seadanya ya Allah yang luarnya nih yang sedikit aja yang wajib biasa teh nah ba'amal wajib lo nang sunat digawe apabila wajib sunat digawe dapat ma'rifat itu kan kadinya nang ngatnya kitabnya aja pang dibaca nang tinggi-tinggi ya Allah dipikirkan pulang salamunan itu lalu dapatlah kada waktu lebih bin Abdullah bin aja sini apalagi sudah sembahyang pengoler juga mengajar itu pulang pas sampai lalu kurang lampang kak batas ini Rasulullah ya lah sembahyang sunat aja sih jangan ambil ini begini lah ma'rifat kalau sembahyang ada lagi wa amarul khalqa ayyak tasiru ala an yu'minun nyenah Nabi Muhammad Allah azza wa jalla jami'an wa kulli ma jami'an wa ma'ati kalli ma'ati tashbih ya kan besok misalnya wa man'ahum alil khawat fi ta'wil ya kan ya anna khawatir fil bahasa anil sifat azimun raqabatu raku datun artinya susah wa masal dhikru wa haratun ayah wal uqul andar ki jalalillah wa salatun hidayah tuhu ta'ala bin rujakin wa kulub bin majubilat alaih min hubbid dunia mahdul bacun wa ma'al qarahul bahidun bin ma'at wa kulim mutalibun wa ta'arijun wal kulub bin ma'lukya ilaha bin la'ina syakib wa alifatun senang wa bihimu ta'alifatun wa ta'asubatu nah itu ya kan ta'asub tahu ya Allah hanya penatik lawan madhab kalau mau lagi menerima kitulang as-sairatu yaqwa antar bin rotik masa miru wa aqidatul apaidul ma'usah awil ma'udha biwas nyaslam bin ma'alimin fi awil amin summa tiba bihabdi dunia masyarakatun wa alaiha mu'bilati masyarakatun dunia bin muqannatiha aqidatun muqannat ini dulu nih wa antam amil fikri sarifatun raidha fatah babal kalam billah wa fi sifatihi mirra'i wal ma'kulun atakutin nasbi apa anu qara'ihim an tabi'at wa filafihim fi tabaihim wa hirsikul jahilin minum ala an yadda'i al-kamala masing-masingnya ya Allah hendak merasa seorang sempurnanya apalagi oleh hati lebih kuning hati ini balapan kalsina tumi maya kalau dikul di bayi minum lalu pasti sambat dan naik nah rusak amdalinya wa ta'ala pada kita di kulubil muslim ya kah ilahi ya matah kata kita di kulubil bihin pancat dari kuliah dari kulubil falas alaihi yang sampai ada perbandaran di banjalan kita sini ternyata masih berkitab itu adalah kulit dia kalau nyelak mendalam dalam lu mahina dalam kitab memahina dalam kitab syariat nenek murtad lah nah dikira hendak kenapa susah kalinya mengada habis lalu wa alaihi wa alaikum ila kain tawakat arsina tumi ma yaqul qul ilmi untara ala qul nikum sa wa ta'aqqala dhikr qul ilfi fi man sabta bi qul yaqul fa alaihi wa kanat salamatul qalbi fi an yastajibu bil a'mal shaliha itu penting wajib sunat tilawih ya Allah mikirkan Allah taala yang mikirkan nabinya yang penting kan asyura lawan apanya
Nah, tegahnya itu aja. Walaupun terharu lima wa kharajun an hadits waqtin, walakin al'an qad istaghfara iman. Tapi wayah ini sudah disedian. Tali-tali pengikat telah tepat bulan telah. Wa basyar saja ya nang rame ini ingkan pen andal wa nazala kullu jahilin ala wa qafa ma'an. Yudhannin wa isbanin ya. Awa yang takut mereka ilmu wa istiqamah ya Allah. Ya Allah, wa annahu sabul iman. Bicarakan misalnya soal Tuhan hanya misalnya sampai ke pukul 3. Kebanyakannya di bawahnya betapa lantang. Semang sunat. Berapa? Oleh yang paling nyatangnya. Daripada mandal itu aja. Ya Allah, yang iyanya pakai Allah. Ada pandal. Wa annahu sabul iman. Ya Tuhan, anna maqabin ayin. Hadisin kira'an. Wa takminin sama. Alamu ilmu yakin wa inul yakin. Kalau tak alamun nama hubah dahi. Wa yang bagi an yun syada fiha ulai maka sulit. Ahsan tazanna qabil ayyami idhasunat. Walam natafab su'ama ya'ti biya padaru. Wa salamatkan layali faktarat tabiha. Wa inna sabbi layali yahdusul padaru. Wa alam yakinan anna kulla man farakal imana asyadaja. Artinya membersih billah. Rasulullah wa kutubi wa qawba. Afir basi wa ta'arun ali ala fadda. Wa mitalu mitalu manim basarat sakinatu. Wa huwa bimu taqamil amwaj. Yarmihi mawjun ila mawjun. Parubbama yattabiku ayyuh yahu ila sayyid. Wa litaba'idun. Wa alaq alai aqlaku. Kullu nazilin ala aqibatin talqafa man dapat minabahi sini wa'adu kulim imam ala adil ala harraruhu harraruha harraruha ayah artinya sudah nampak cerita menyusul fi ta'asubatin awduna ala adil ala innahu inkana syaabkan fihi fawakasidudin wa inkana wajikan bi fawakaminun min makrillah mutarun bi aqlin na'akus wa kullu khayidin fil basi pala yang taku anhatin ya halatin ila iza jawadahu bin al-maku ila nuril mukasya pala fi wakusikudna ala al-wilayah wa nabuah pada kalau kibrikul ahmar ada jauh orang berit wa ata yukayasaruh pada mudahannya itu innama yasana hadil fatal albulhum na'awam abilat nasyawabuhum wabuhubun nabi ta'atillah falam yakudu fi hadal fudul fahada ahadu asbari mafulat yusul khayna summa qala wa amma asal usani Allah subhanahu ta'ala al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirrahmanirrahim